Bakal calon presiden Bacapres Ganjar Pranowo mengunjungi Taman Agro Eduwisata di Kembangan, Jakarta Barat. Ganjar mengelilingi Taman Agro Eduwisata GSG 07 untuk melihat sentra tanaman buah-buahan, tanaman obat keluarga, penanaman hidroponik, hingga budidaya ikan lele dan nila. Adapun Agro Eduwisata GSG 07 dikelola langsung oleh warga setempat yang terdiri dari 8 RT. Kedatangan Ganjar untuk berdiskusi dengan pegiat petani kota dan warga setempat. Menurut Ganjar, Taman Agro Eduwisata GSG 07 bisa menjadi sebuah percontohan bagi semua pihak untuk bisa memanfaatkan lahan di tengah keterbatasan. Terus kemudian ada anak-anak muda yang punya keterampilan membantu warga yang ada di sini, sehingga lahan-lahannya bisa dimanfaatkan secara optimal. Dan yang menarik, ada juga yang mengolah sampah. Maka kemudian ini menjadi ruang yang menarik karena ngantong enclave di dalam kampung, di tengah kota. Tapi mereka bisa tata dengan baik, banyak sayuran, orang bisa piknik ke sini dan kemudian mereka bisa menikmati suasananya.